tu. So tolong bagi tahu nama dengan kelas eh. Okey, kita akan tengok sepintas lalu topik yang kita belajar. Lepas tu kita akan bincangkan soalan minggu lepas dan minggu ini eh. Ada yang tertekan ke? Daripada tadi lagi Mizan. Mizan tertekan. Okey, tolong jaga. Daripada tadi lagi bunyi yang raise hand tu. Okey, kita akan tengok dulu sepintas lalu tajuk yang kita belajar. Boleh nampak screen, sir? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kita tengok. Okey dah, thank you. Kita tengok sepintas lalu, saya harap semua dah belajar tajuk ni ataupun dah baca dekat buku teks. Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang. Eh. Okey, yang ini adalah peta sepenanjung Malaysia. Dari atas Perlis sampai ke Johor. Eh. Okey, dia bagi tahu dekat negeri mana, siapa dia punya pejuang. Eh. Dekat sini ada bagi tahu Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Dato' Bahaman, Dato' Maharaja Lela, Yang Tuan Hantar, Dol Said. Ini semenanjung Malaysia. Dan dekat Sabah Sarawak, Mat Saleh, Sabah, Antonom dekat Sabah, Syahrir Masahur dekat Sarawak dengan Rentap. Eh. Okey, masih ada bunyi Mizan. Eh. Daripada tadi lagi Mizan punya. Saya rasa dia tertekan apa tak dekat situ. Mizan. Okey. Dalam tajuk ni kita belajar setiap setiap pejuang, okey, mengikut negeri eh. Yang pertama adalah Dol Said. Dekat sini dia bagi tahu kenapa dia menentang, apa peristiwa yang berlaku. Okey, Dol Said dekat mana? Negeri Sembilan eh. Okey, berlaku pada tahun 1773. Dilahirkan eh. So dalam dia berlaku pada 1831 eh, sebab berlaku dan apa peristiwa yang penentangan dekat situ eh. Saya sepintas lalu eh bagi tahu sebab kita akan bincang soalan dia. Okey, seterusnya adalah Rentap. Rentap dekat mana? Rentap di mana? Siapa tahu Rentap Sarawak. Sarawak. Okey. Okey, Rentap adalah orang Iban di Nangka Serang, Sarawak. Okey, dia bagi tahu juga sebab penentangan dan peristiwa penentangan. Harap saya harap kamu semua dah baca ya ataupun dah go through semua dekat sini. Okey, seterusnya Syahrir Masahau dekat mana juga? Sarawak. Sarawak juga. Okey. Seterusnya Dato' Maharaja Lela? Perak. Okey, Dato' Maharaja Lela ni orang famous ya. Okey, seterusnya ini dia dekat sini pula. Okey, Yang Tuan Hantar dekat mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, seterusnya Datuk Bahaman. Datuk Bahaman dekat mana? Pahang. Pahang. Okey, seterusnya Mat Saleh. Yang ni pun ada orang nak join eh. Sabah. Okey, Mat Saleh. Sabah. Okey, Mat Saleh dekat Sabah. Seterusnya Antonom Sabah. Dekat Sabah ada nama tempat Tenom eh, Tenom mungkin dekat situ kot. Ha? Dan seterusnya Tok Janggut. Kelantan. Okey, Haji Abdul Rahman Limbong. Terengganu. Terengganu. Okey. So, yang ini adalah setiap seorang pahlawan dia ada dia punya latar belakang dia, lepas tu sebab dia menentang dan apa peristiwa yang berlaku. Okey, ini kamu dah belajar, saya harap semua dah belajarlah. Okey, kita terus pergi kepada latihan. Kalau sesiapa yang nak jawab tu tolong onkan mic, bagi tahu nama dengan kelas dan terus bagi tahu eh. Saya akan terus tulis jawapan dekat sini. Okey, yang ini gambar nombor 2. Negeri Sembilan. Nombor 1, atas tu nama pejuang dia. Dekat bawah dia adalah
negeri. Eh, ni peta titi ya. Peta titi ni dia bagi dekat atas tu nama nama pejuang, dekat bawah tu dia bagi apa? Nama negeri. Okey, nombor satu ni apa jawapan dia? Ya. Kalau okey, kalau saya tu saya tak tahu eh. Tolong bagi tahu nama dengan kelas. Siapa? Nama kelas nama beliau. Apa dia? Tak dengar, saya tak dengar siapa tu? Umaira. Okey, Umaira. Okey, apa jawapan dia? Kelantan. Okey, Kelantan. Okey, lepas jawab tu tolong off mic eh. Okey, nombor dua. Apa jawapan dia? Isi. Siapa? Isi. Okey, apa nama dia? Yam Tuan Anta. Okey, Yam Tuan. Okey, saya tulis Yam Tuan saja. Nanti kamu tulis nama penuh. Okey, nombor tiga. Fasiha. Okey, apa jawapan dia? Datuk Bahaman. Okey, Datuk Bahaman. Nombor empat. Muhammad Syakir. Okey, apa jawapan dia? Sarawak. Okey, Sarawak. Okey, seterusnya nombor lima. Nurul Mia. Okey, apa jawapan dia? Dul Said. Dul Said. Okey, Dul Said. Nombor enam. Okey. Okey, siapa-siapa? Balkis ya. Saya dengar Balkis tadi. Apa jawapan dia? Syarif Mazahur. Okey, Syarif Mazahur. Saya rasa kamu boleh tengok tulisan dia. Dekat sini saya tulis cepat sikit. Sebab tu tak nampak jelas ya. Kamu rujuk apa ya, buku teks ya. Dia punya spelling dia ataupun ejaan dia. Nombor tujuh. Isti. Okey. Haji Abdul Rahmat Limbong. Okey, Haji Abdul Rahman Limbong. Saya tulis Rahman Limbong saja. Rahman Limbong dan Mat Saleh dekat dia dah bagi tahu. Dan nombor 8. Antonom. Siapa-siapa orang yang jawab pun boleh jawab lagi. Nurul. Okey, apa dia? Sabah. Okey, Sabah. Okey, kita pergi muka surat seterusnya. Ini sepatutnya kamu tulislah. Namakan tokoh pejuang tempatan nombor satu siapa? Saya tak tulis ya. Nombor satu siapa? Muhammad Darul Zikri. Okey, apa nombor satu? Terus bagi tahu semua jawapan dia. Datuk Bahaman. Okey, Datuk Bahaman. Nombor dua? Janggut. Oh, Janggut. Nombor tiga? Haji Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman. Okey, Haji Abdul Rahman Limbong. Nombor empat? Dol Said. Dol Said. Nombor lima? Antonov. Nombor enam? Mat Saleh. Mat Saleh. Nombor tujuh? Dato' Maharaja Lila. Okey, Dato' Maharaja Lila. Nombor lapan? Tuan Anta. Yang Tuan Anta. Okey, tolong offkan mic eh. Okey, seterusnya. Yang ini kita kena padankan dengan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap British. Okey, ini kamu boleh rujuk dekat buku teks. Eh. Okey, kita tengok nombor... Nombor satu, Haji, siapa-siapa bagi tahu Haji Abdul Rahman Limbo dengan kamu bagi tahu A ke B ke C ke D ataupun E eh, bagi tahu. Nombor satu. A. Nombor satu Haji Abdul Rahman Limbo dengan siapa mana? E. Ha? E. 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 Okay, nombor satu dengan E eh. Saya kecilkan sikit. Nombor satu dengan dah bengkok. Okey, nombor satu A. Nombor dua? A. A. Nombor tiga? B. B. Nombor empat? C. Nombor empat? D. D ya. Nombor lima? C. C. Okey, boleh sema jawapan masing-masing. Kalau ada betul boleh, kalau ada salah boleh betulkan ya. Eh? Okey, seterusnya nombor nombor enam.
Nombor enam? Si. Kurang jelas. Bagi tahu apa-apa perkataan. Huruf apa tu? Si. Jam, eh? Jam. Okey. Nombor tujuh? Hei. Okey, betul. Nombor lapan? Ai. 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 Nombor sembilan? Hei, jam. Nombor lapan? Ai. Okay, nombor lapan kan? Nombor lapan, ain. Okey, nombor sembilan. Eh, nombor enam apa tadi? Nombor enam. Enam G, okey. Okey, nombor sembilan. J. J. Dan sepuluh? F. Okey, boleh sema jawapan masing-masing ya. Okey, seterusnya. Ini latihan tambahan. Okey, ini kerja minggu lepas kan? Minggu lepas ada suruh buat tiga muka sana ni dan kerja tambahan ni. Okey, tukar tempatan dekat Kelantan siapa? Okey, siapa yang on mic dah? Tok Janggut. Sekejap. Yang lain tolong offkan mic, yang jawab saja. Toko-toko. Okey, ini saya tanda tulisnya. Kalau Kelantan siapa? Kalau Tok Janggut. Kalau Terengganu? Datuk Bahaman Raja Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Rabar Abdul Rahman Limbong seterusnya. Datuk Maharaja Lila. Ah, Perak tu eh, Datuk Maharaja Lila seterusnya. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Okey, seterusnya nombor negeri sembilan. Yang Tuan. Dah, okey, okay, seterusnya nombor enam. Dan nombor tujuh, Borneo Utara ni adalah Sabah eh, Borneo Utara. Sabah tu siapa? Okey, Borneo Utara ada dua eh, siapa? Masaleh. Masaleh, dan Sarawak? Syarif Masahur. Syarif Masahur pun boleh, Rentak pun boleh. Kalau Borneo Utara, Masaleh pun boleh, lagi satu Antonom pun boleh eh. Toko tempatan dia. Okey. Okey, seterusnya dekat sini. Kak Tik. Okey, seorang Kak baca. Janggut panjang, janggut. Sekejap eh. Yang on mic tu tolong tutup. Tutup mic. Okey, satu A seorang baca. Siapa-siapa pun boleh baca. Anyone? Siapa pun boleh. Fasihah baca eh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya, tolong baca nombor A itu. Boleh nampak? Penjajahan dan campur tangan. Penjajahan dan jangan kuasa asing telah toko-toko tempatan untuk bangkit menentang. Ha, apa dia? Ketidakpuasan. Okey, ketidakpuasan eh. Ini A. Okey, B orang lain? Siapa-siapa tolong baca yang ada kat situ. Cuba saja, salah tak apa. Toko tempatan ha? Memimpin rakyat setempat untuk menentang penjajah demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, siapa tu? Adam Lutfi. Okey, Adam Lutfi. Tokoh tempatan memimpin rakyat. Okey, ni B, ni pun B eh. Okey, untuk menentang penjajah demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, C, orang lain? Ramai dekat situ. Siapa-siapa pun boleh baca. Balkis. Sebab saya tak nampak skrin siapa dekat Google Meet tu. Ya, saya. Okey, teruskan. C tu.
Sikap keberanian? Sikap keberanian dari dan semangat rakyat yang ada pada tokoh tempatan menyebabkan mereka dikenangi dan disanjungi. Okey, yang disanjungi itu betul. Yang semangat tu tak ada semangat rakyat, semangat patriotik. Patriotik itu apa? Patriotik itu apa? Semangat cintakan negara, semangat taat kepada negara, patriotik. Okey, dan akhir sekali senang. Itu ada dua jawapan je. Sekejap, ada yang nak masuk, join. Sekejap. Okey, seterusnya. Tindakan tokoh tempatan dalam menentang penjajah mendapat sokongan yang padu daripada? Nah, senang tu ada dua jawapan yang tinggalkan. Rakyat dan pembesar ataupun pembesar dan rakyat tempatan. Okey, yang ini dua-dua D. Okey, ini latihan tambahan yang sebagi minggu lepas suruh salin dalam buku, kan? Yang tiga ni memang kamu dah ada sebagi sebelum cuti. Hari tu siapa yang belum ambil ataupun belum dapat, boleh tolong ambil dekat pondok pengawal. Minggu lepas lagi saya dah letak. Okey, nanti saya akan semak siapa yang belum ambil lagi. Okey, seterusnya latihan hari ini nombor ni terlapis. Okey ni. Nama sebenar Dol Said ialah Abdul Said bin Omar. Okey, ni saya tak nak tulis dulu Banyak nak tulis ni. Okey, Abdul Said bin Omar. Boleh jelah. Abdul Said bin. Okey, kalau kamu rujuk buku teks, memang ada semua. Okey. Kalau kamu tengok buku teks terus boleh dapat jawapan. Seterusnya, siapa-siapa pun boleh on mic dan terus baca je. Seorang ambil satu, seorang. Maksudnya kalau nombor satu tu seorang habiskan baca, nombor dua seorang habiskan baca. Okey, mulakan. Nombor satu seorang. Saya. Siapa yang mula tadi tu, teruskan baca je. Terus baca, saya bagi tahu betul atau salah. Okey, teruskan. Pada 1831, Dol Said berjaya mengalahkan British dengan taktik bantuan. Taktik apa? Bantuan. Taktik bantuan ke? Jawapan lain? Mengalahkan British dengan taktik apa, Dol Said ni? Saya. Ya, apa jawapan dia? Pada 1831, Dol Said berjaya mengalahkan British dengan taktik ketenteraan dari ulur muar. Dia ada satu taktik apa? Kamu tengok dekat buku saya. Saya. Ya. Terus jawapan dia. Pada 1831, Dol Said berjaya mengalahkan British dengan taktik perang gerila. Betul? Perang gerila. Itu jawapan dia. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks, dia ada taktik apa? Dol Said. Sekejap. Saya punya tu tak. Dol Said. Tak buka dia punya tu. Pusing. Memang ada perang gerila. Okey. Beliau mendapat bantuan dari pembesar daerah apa? Seri Menanti. Okey, Seri Menanti. Dan akhir sekali, pada 1832, Dol Said tewas kepada British dan tinggal dalam buangan di mana? Melaka. Di Melaka. Semua dalam buku teks. Okey, seterusnya. Saya bacakan, kamu bagi tahu jawapan. Pada 1853, rentap menyerang kubu apa? James Brooke. James Brooke. Okey, James Brooke. Saya tulis JB ya. Okey, beliau membina kubu pertahanan di mana? Bukit Sadok. Okey, Bukit Sadok. Okey, pertempuran yang sengit berlaku di Bukit Sadok antara beliau dan James Bro lagi, JB. Beliau telah berundur ke Ulu Entabal. Okey, Ulu Entabal. Ulu Entabal. Okey, seterusnya. Nanti dapat dikesan selepas tu. Okey, nombor tiga. Dato' Maharaja Lela, Sultan Abdullah dan pembesar lain telah merancang untuk membunuh
JWW Birch, beliau dan Seputum. Seputum. Okey, Seputum. Beliau dan Seputum telah membunuh JWW Birch. Pada 1877 beliau ditangkap dan dijatuhkan hukuman gantung. Ah, hukuman gantung, eh, bukan hukuman mati, hukuman gantung. Okey, nombor 4. Pada 1891 Dato' Bahaman menyerang British. Lagi tempat, tempat apa tu? Yang berjaya menawan menawan Lubuk Teruah. Okey, Lubuk Teruah. Maksudnya nombor 1, nombor 4A tu menyerang Lubuk Teruah. Okey, pada 1892 Dato' Bahaman mematahkan serangan British di Semantan. Di mana? Semantan. Okey, di Semantan. Jangan keluar. Okey, pada 1894 beliau menawan Kuala Tembeling. Okey, Kuala Tembeling. Dan jarang sampai, walau bagaimanapun British bertindak untuk menawan semula jarang sampai. Okey, jeram ampai. Jeram ampai. Beliau terpaksa berundur ke Kelantan dan mendapat perlindungan di Siam ataupun Thailand, Chiang Mai, Thailand. Okey. Okey, nombor 5. Ni nombor 4, nombor. Okey. Antono mengetuai pahlawan Murut. Murut. Pada 1915, Antono menyerang apa? Hindap. Hindap. Menyerang dan membina kubu di? Sungai Selangit. Okey, di Sungai Selangit. Dia menentak menyerang Pensiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Okey, dan akhirnya Antono menyerah diri kepada SUB. SUB. Okey, nombor 6. Pada tahun 1859, Syarif Mazahur, Datuk Petinggi Abdul Gapur dan siapa? Sultan Temenggong Hashim. Temenggong Hashim bekerjasama untuk menyerang Rangkuban. Tempat-tempat dia. Rangkuban. Untuk menyerang apa tempat? Menyerang Kuching. Menyerang Kuching. Okey. Kuching Sarawak, eh. Syarif Mazahur menyerang Kubu Bruk berhampiran Sungai Rejang di Konowit. Konowit. Di Konowit. Okey, pada 1861 beliau tewas dan dipenjarakan. Bukan, bukan. Lagi satu. Ditangkap. Bukan. Dibuang negeri. Dibuang negeri ke mana? Ke Belanda. Bukan. Ke Singapura. Singapura. Siapa jawab tadi tu? Saya. Saya tu saya tak nampak siapa. Muhammad Syakir. Pada beliau tewas dan buang negeri ke Singapura. Okey, seterusnya. Pada 1897, Mat Saleh dan pengikutnya menyerang kubu SBB di Pulau Gaya. Okey, pada 1900 SBB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan Mat Saleh terkorban. Terkorban. Okey, perjuangan Mat Saleh diteruskan oleh siapa? Mat Sator. Okey, Mat Sator. Nombor 8. Pada 1922, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam untuk membela nasib siapa? Petani. Okey, seterusnya ancaman British terhadap penduduk tempatan yang enggan membayar cukai menyebabkan serangan di Kuala Berang. Dan seterusnya British melancarkan serangan dan beliau tewas lalu dihukum buang negeri ke mana? Ke Mekah. Okey, nombor 9. Pada tahun 1915, Tu Janggut telah melancarkan serangan ke atas tempat-tempat apa? Pasir Putih. British telah bertindak menyerang Tu Janggut yang berkubu di
Kampung dalam rapuh. Kampung dalam rapuh. Okey, tu janggut? Tewas. Berkorban. Eh? Okey, dan nombor 10. Yang Tuan Anta telah menawan? Paroi. Paroi dan membina kubur pertahanan. Okey, seterusnya. Mengalahkan. Siapa mengalahkan? British. Okey, si. Yang Tuan Anta terpaksa berundur ke? Tempat. Johor. Bukan. Berundur ke? Pasukan British. Bukit Putus. Okey, dan dari Yang Tuan Anta dan British telah mengadakan apa? Yang Tuan Besar Seri Menteri. Bukan, mengadakan apa? Mereka mengadakan apa? Rundingan. Rundingan pendamaian. Dan akhir sekali, Yang Tuan Anta telah diiktiraf sebagai? Yang Tuan Besar Seri Menteri. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Seri Menanti. Negeri Seri Menanti ini sekarang Negeri Sembilan. Okey, nyatakan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Apa kepentingan dia? Untuk terus tidak dijajah. Okey, supaya tidak dijajah oleh kuasa luar. Okey, seterusnya. Orang lain? Supaya tidak dijajah oleh kuasa luar. Okey, seterusnya. Nombor dua apa lagi? Dapat mengekalkan kemakmuran negara. Dapat mengekalkan kemakmuran negara. Dan seterusnya apa lagi? Apa dia punya kepentingan? Mencapai kemajuan. Okey, kalau kita mempertahankan kedaulatan baru tak ada perang, tak ada apa, baru kita boleh mengekalkan kemakmuran dan mencapai kemajuan. Ini kita dah tadi. Okey, ini. Ini pun dah ada. Kamu pilih saja. Yang ini pun tokoh-tokoh setempat ni kamu cari dekat sini. Okey. Ini apa? Ini bukannya jawapan, kamu cari je. Macam teka silang kata kan? Kamu cari jawapan dia. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada setakat itu sahaja hari ini. Kita akan jumpa selepas cuti nanti ya, sama ada bersemuka ataupun masih ber PDPR. Okey, sekejap ya, saya ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih kepada semua yang join hari ini. Harap kamu semua dah buat ulang kaji, belajar betul-betul. Dan kalau ada latihan, sila rujuk buku teks. Apa-apa pun kita akan rujuk buku teks. Okay, thank you again. Terima kasih, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, ada lagi lah. Okay, sila keluar daripada meeting ya. Saya nak untuk report. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir.